Halo guys, masih bersama saya Jelin. Hari ini saya akan membagikan tips ya, cara cepat membunuh wildebeest atau exploration wildebeest. Nah, kita semua tahu kan, kalau kita mau membunuh wildebeest ini itu sangat lama dan sangat membosankan atau sangat makan waktu ya, membutuhkan waktu agak banyak ya biar kita bisa membunuhnya. Tapi bagaimana ya kalau kita cuman butuh sekali saja ya, cukup satu kali untuk membunuhnya ya kan? Penasaran kan guys? Misalnya contohnya gini, oke, kita langsung ke Go Challenge. Oke, okay. Ini dia berapa level ya, saya lupa ya. Yang jelas saya pernah coba, itu saya membutuhkan 3 kali ya, 3 kali ini, 3 kali attack baru bisa membunuhnya. Nah, biasa saya harus membutuhkan 3 kali, tapi saya akan ajarin ya dengan cara 1 kali sudah bisa membunuh dia. Ya kan, bagaimana caranya? Ingin tahu? Sebentar ya. Langsung kita let's go ya. Jadi misalnya saya kemarin saya sudah pernah coba membunuh ini ya. 3 kali ya saya pernah ya, atau minimal 4 kali lah. Jadi contohnya gini, 3 kali kita ketik continue ya. Sini, continue. 1 2 3. Oke, di sini nih. 3. Jadi perkiraan saya 3 kali sudah bisa membunuhnya. Jadi saya di sini saya isi 3. Konfirmasi. Oke, okay guys. Tim saya seperti biasa ya, tim seperti ini. Oke, okay, kita lihat ya serangan kita. Nah, kalian pasti penasaran kan? Kenapa ya serangannya masih seperti biasa? Ya. Serangan seperti biasa, tidak berubah 3 kali lipat. Ya kan? Nah, ini awalnya, guys. Nanti sampai akhir kita akan tahu hasilnya, guys ya. Nah, di sini continue 3 kali ya. Oke, okay, jadi sekarang sisa 86% ya guys. Nah, ini tipe dragon dan tipe flying ya. Jadi kita pakai tipe S ya, sang efektif membunuhnya atau damage-nya itu 1,2 kali 5 kali lipat, 1,25 lipat ya. Nah, sekarang sisa 70% ya, sekarang sisa 67. Nah, ini waterfall sangat lemah ya, tapi kenapa masih saya mau pakai dia ya? Jadi contohnya lihat nih, waterfall ini
itu ulti dia. Jadi oh aduh, lagi jelasin dia malah main bunuh-bunuh aja dia, kurang ajar. Nah nih guys, ini kan tadi nampak gak yang terakhir, sekarang 64% kan yang terakhir kita serang, ya kan. Nah, jadi kenapa sudah mati, karena itu dikali 3 kali lipat guys. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan, contohnya misalnya kita membutuhkan 3 kali untuk membunuhnya, ya kita tinggal setting continue 3, ya nanti kita gak perlu ngekill 3 kali, habiskan waktu, kita cukup ngekill 1 kali, nanti yang 2 kali itu langsung auto, ya auto ngekill sendiri, yaitu hasilnya kita akan menang, ya jadi cukup kita ngekill 1 kali, ya. Tapi bisa membunuh dia. Nah, ya begitulah guys ya, tipsnya ya untuk 1 kali membunuh Whale Boss. Kan lumayan kan kalau kita setiap ketemu bisa membunuhnya. Banyak apa diamond yang bisa kita dapat. Oke guys, jadi sudah tidak ada lagi ya. Nah, begitulah guys ya. Tadi itu trik dengan sekali membunuh Whale Boss ya, Pokemon Whale Boss atau Pokemon Exploration Boss. Jadi videonya cukup sampai sini. Jika suka video dari saya atau review dari saya, bantu klik like dan bantu subscribe ya guys, untuk mengetahui informasi upload video terbaru dari saya, biar gak ketinggalan ya info-infonya. Oke, guys, sekian dan terima kasih ya guys.